Assalamualaikum teman-teman. Ini jam 12 malam. Mama sama Marsha persiapan mau ke Malang. Kita mau pentas di hajatan orang, tapi aslinya dulu tuh orang Ponorogo, cuman di Malang. Kita mau on the way naik bus, teman-teman. Ini dia Marsha. Ini dia. Bangun tidur ya. Ini adalah tas baju gantinya Marsha dan Mama. Ini adalah persiapan jajannya Marsha, roti, minuman. Marsha performnya di sana kayak apa? Tungguin video kita, teman-teman. Ini masih jam 12 malam, jam setengah satu. Bisnya belum ada. Itu ada temannya yang membawa. Menunggu sangat lama. Belum berangkat-berangkat, ini sudah setengah dua ya kak ya. Masih semangat, ngantuk. Setengah dua. Dalam perjalanan ini Marsha-nya tidur terus, teman-teman. Dan ini sudah pagi. Sudah jam berapa kak? 7.47. Kita baru nyampe Blitar. Masih melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ini Marsha menikmati pemandangan yang ada di luar, matahari terbit, dan alhamdulillah kita sudah sampai di Malang, teman-teman. Ini adalah tempat kita nanti perform ya. Ini Marsha jalan ke tempat orang yang punya hajat itu, teman-teman. Selanjutnya kita dipersilakan masuk dan kita disuruh sarapan. Nyampe kakak langsung sarapan. Selesai sarapan, Marsha langsung mama make up ya teman-teman, tanpa istirahat. Karena ini waktunya sudah mepet banget, karena tadi sempat kesasar perjalanan kita, teman-teman. Dan ini sudah selesai, waktunya ganti baju. Marsha make up dan ganti bajunya oleh mama sendiri ya teman-teman, karena mama juga masuk dalam tim untuk make up anak-anak yang jadil-jadil kecil, teman-teman. Nah, ini Marsha mengiring-iring temanten untuk jalan masuk ke pelaminan, teman-teman. Ini namanya cucuk lampah kalau di tempatnya Marsha. Ini Marsha sama temennya cuma dua dulu ya, teman-teman. Karena yang lain tuh sempat kesasar, teman-teman. Jalannya itu sulit banget. Waktu dari Blitar, kita cari jalan alternatif. Jadinya kita tuh nerabas gunung-gunung gitu, teman-teman. Jadinya ada yang kesasar, rombongan dua bisnya. Ini teman-teman yang lain sudah pada selesai make up, kita menuju ke panggung pementasan, teman-teman. Dan lihatlah teman-teman, penontonnya banyak banget. Marsha-nya katanya agak deg-degan gitu, tapi alhamdulillah Marsha-nya berani, teman-teman. Dan ini persiapan Marsha mau pentas. Doakan pentas kali ini lancar ya, teman-teman. Marsha sudah mau tampil, ini udah mulai di atas panggung ya, saya. Ini dia, saksikan penampilan Marsha dan teman-teman. Alhamdulillah sudah banyak. Halo, Marsha. Thank you.
Nah, ini dia adalah tari Bujang Ganong, teman-teman. Di sini ada Aska juga loh, yang ada di belakang sebelah kanan, teman-teman. Itu ada Aska dan juga ada Rafa, Silva sama Rifan. Nah, ini Aska lagi atraksi, teman-teman. Atraksi dari Bujang Ganong dari Ponorogo. Nah, ini ada Bujang Ganong cewek, teman-teman, namanya Silva. Ini temennya Marsha juga, teman-teman. Nah, ini Aska lagi perform. Lihat nih penampilan Aska. Nah, ini dia ada 4 reog yang dibawa ke Malang, teman-teman. Dan ini semua para payogonya juga semangat banget, teman-teman. Ini adalah kerjasama tim, teman-teman, ya. Akhirnya sudah selesai ya kak ya. Lah, kakak malah beli ini sosis bakar kak. Ya enak. Tadi selesai pentas kakak beli ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti vlog kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pentas Marsha di Malang kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.